Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'da. Ibu, bapak-bapak, jamaah kaum muslimin muslimat, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Syukuran yang paling utama adalah pada kita senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah fardu kita, meningkatkan kualitas sholat fardu kita, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kita. Yang kedua, mari kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini mungkin kedatangan hadir untuk berjamaah sholat subuh di masjid Bidaya Al-Ma'ruf ini karena sakit. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan dan senantiasa diberikan kesabaran dan segera diberikan kesembuhan yang sempurna. Kemudian kepada saudara-saudara kita yang sampai dengan saat ini walaupun mengaku Islam tapi belum melaksanakan perintah-perintah Allah, masih jauh dari hidayah Allah, kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, membukakan pintu hatinya untuk bisa menerima syariat-syariat yang telah dibawa diberikan Allah melalui para rasulnya, bisa menerima apa yang diperintahkan Allah dengan melaksanakannya dalam kesehariannya, dijauhkan saudara-saudara kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menutupi hatinya. Karena pada dasarnya perbuatan maksiat yang kita kerjakan sedikit demi sedikit, kalau kita biarkan akan menutup hati kita dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang Islam, maka kita tidak bisa melepaskan diri kita dari dakwah. Karena mulianya Islam itu karena adanya dakwah. Dan hancurnya Islam itu karena sudah tidak ada yang berdakwah. Artinya dakwah ini sifatnya wajib, bukan sunnah. Semua yang mengaku Islam, muslimin muslimah, dia punya kewajiban yang sama untuk mendakwahkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Walaupun waktunya fardu kifayah, tetapi janganlah kita menjadi bagian umat yang hanya menjadi objek. Jadilah kita menjadi pelaku dakwah. Minimal kita tidak termasuk golongan umat-umat yang dakwahnya hanya dalam hati saja, tapi ada gerakan nyata di masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Di salah satu perguruan tinggi, Stika Surya Global itu, kebetulan Stika Surya Global ini sistemnya santren, mahasiswa santri. Dalam di depan kampusnya itu terpampang tulisan yang sangat besar. Profesiku adalah jalan dakwahku. Artinya ini mengajarkan kepada semua yang terlibat di lembaga itu untuk menjadikan profesinya sebagai bagian dari dakwah. Yang jadi dosen maka dia akan memposisikan profesinya itu sebagai lahan dakwahnya, mendakwahkan kebaikan kepada mahasiswa. Yang ada di manajemen karyawan, dia akan memposisikan dirinya sebagai seorang karyawan dai, karyawan yang punya nilai-nilai dakwah dalam setiap yang dikerjakan. Yang jadi mahasiswa, maka dia adalah mahasiswa kader dakwah. Dengan kemampuan yang dia miliki, dia akan mendakwahkan kebaikan-kebaikan Islam kepada masyarakat. Jadi semua stakeholder, semua unsur yang ada dalam lembaga tersebut akan memposisikan dirinya sebagai dai. Minimal dai bagi dirinya sendiri, keluarganya. Nah, inilah yang juga mungkin satu logo yang, satu moto yang sangat bagus kalau kita terapkan dalam diri kita. Di dalam masyarakat, di dalam berjamaah, kita coba untuk menerapkan moto itu dalam diri kita. Apapun profesi kita, marilah itu kita jadikan jalan dakwah kita. Yang jadi pedagang, marilah kita jadikan profesi pedagang kita itu menjadi dakwah kita. Yang di pasar, paling tidak bisa menjadi tauladan bagi bakul-bakul lainnya. Ini loh kalau saya nyimak, tidak harus jeglek gitu ya sebenarnya. Tetapi minimal tidak mengurangi takaran, tidak merubah takaran yang merugikan konsumen karena hukumannya berat nanti di akhirat. Nah, posisi-posisi di masyarakat juga kalau bisa kita jadikan lahan dakwah kita, jalan dakwah kita. Yang pengurus RT RW marilah kita jadikan sebagai jalan dakwah kita di masyarakat, karena jelas kalau kita tidak, yang pertama harus kita dakwahkan adalah dengan tangan kita. Tangan itu artinya kekuasaan yang kita miliki. Seorang ketua RT RW itu dia punya kekuatan untuk mengatur masyarakat. Kekuasaan itulah yang harus kita wujudkan dalam aturan-aturan, peraturan tingkat RT RW dengan memasukkan sisi-sisi Islam dalam peraturan kita. Ini yang nantinya bisa membuat Islam itu membumi di masyarakat dan tertanam di dalam kehidupan masyarakat kita. Jangan kita memisahkan ini Islam tidak boleh masuk dalam aturan pemerintahan. Islam adanya hanya di masjid. Tidak. Nilai-nilai Islam ini haruslah kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Posisi-posisi kita sebagai pengurus RT RW itu sangat sentral, apalagi posisi-posisi yang lainnya. Itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fikih dakwah kita diajarkan, dikenalkan yang namanya para penghambat dakwah. Golongan-golongan yang menghambat dakwah. Siapakah dia? Ada dua. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Jelas, itu musuh yang jelas orang-orang kafir itu. Karena mereka non-Islam, maka itu adalah statusnya sudah sangat jelas. Oh, ini Nasrani, ini komunis ya, tidak ateis. Walaupun ateis itu sekarang tidak mau
Mbak Mun menampilkan secara nyata, tetapi pola-pola pikirnya, pemikiran-pemikirannya biasanya bisa kita tangkap. Oh, ini pemikiran komunis, pemikiran ateis. Jadi orang-orang kafir itu bisa beragama non-Islam, bisa juga ateis, komunis, tidak percaya. Termasuk orang-orang yang masih apa berpegang pada kepercayaan leluhur, itu juga termasuk belum masuk Islam. Karena sekarang sudah dilegalkan agama. Dalam kolom agama itu ada unsur kepercayaan, sudah dilihat oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang kafir itu sebenarnya lebih mudah daripada menghadapi yang lainnya. Kenapa? Ada dua yang mengabat, yang satu kafir, yang satu golongan yang pendengki Islam, termasuk munafik. Orang munafik ini Islam, tetapi ia bagikan duri dalam diri. Dan ini orang munafik ini sudah ada sejak zaman Nabi. Abdullah bin Ubay, kita sangat mengenal. Abdullah bin Ubay ini adalah seorang penduduk asli Madinah. Dia punya pengaruh di masyarakat Madinah pada waktu itu. Tetapi kedatangan orang-orang Mekah yang membawa top, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah itu mengancam posisinya. Abdullah bin Ubay merasa terancam posisinya sebagai tokoh yang berpengaruh di Madinah, sehingga dia membuat siasat. Dia tetap berada dalam Islam, tetapi keberadaannya di dalam Islam itu adalah untuk menggerogoti kekuasaan, kepercayaan yang dimiliki orang-orang Madinah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap geraknya itu bagaikan duri dalam daging Islam, tetapi tidak suka dengan gerakan-gerakan Islam. Islam, tetapi tidak suka kalau syariat Islam itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ngakunya Islam, tetapi ketika perda-perda yang berkaitan dengan syariat diterapkan, dia menolak. Kalau orang-orang komunis jelas menolak perda syariat Islam. Kebetulan di Indonesia mayoritas Islam, sehingga yang ditolak perda-perda yang berkaitan dengan syariat Islam. Itulah ciri dasar orang komunis, dia tidak suka dengan perkembangan agama-agama. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan-golongan yang membenci Islam itu berusaha keras bagaimana nilai-nilai Islam itu jauh dari kehidupan masyarakat kita. Yang paling memprihatinkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah banyak kasus contoh. Saya kebetulan punya teman istri dari istri saya, dosen di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Jakarta, tentunya jelas. Ketika dia masih menjadi mahasiswa, penampilannya rapet, putri juga dia, pakai jubah kalau kuliah, kaos kakinya dipakai terus kalau keluar rumah, jilbabnya besar. Kemudian dia lepas kuliah diterima jadi dosen di salah satu fakultas. Kemudian mendapatkan tawaran untuk melanjutkan S2 di Kanada. Mata kuliah yang diambil salah satunya adalah Kristologi. Bukan Kristologi, Islamologi. Islam, Islam studies, ilmu tentang Islam. Tetapi yang mengajar Islamologi adalah seorang pastor. Kan lucu, belajar tentang Islam tapi yang ngajar pastor. Padahal kita paham bersama bahwa
Seorang pastor itu adalah misionaris. Tidak akan mungkin dia akan mengajarkan kebenaran-kebenaran dalam Islam secara total. Mesti ada sisi-sisi yang akan dimasukkan dalam materi-materi perkuliahannya. Sehingga betul, setelah pulang dari S2 selesai, pemikirannya sudah berubah. Mungkin melanjutkan S3 di Australia, sekarang kan doktor. Pemikirannya sudah sangat rusak hadirin yang dirahmati Allah SWT. Terakhir saya ketemu, masih pakai jilbab, tapi sudah ditalekin guru. Padahal jilbab itu kan diperintahkan oleh Nabi, dulurkanlah kerudungmu sampai menepuk dada. Bukan pakailah jilbab, kemudian talikan ke lehermu, enggak seperti itu kan. Jilbab itu dipakai untuk menutup bagian-bagian aurat perempuan ketika tampak. Maka diberitakan memakai pakaian yang longgar. Itu kenapa? Karena biar untuk menutup bagian-bagian yang tampak. Yang itu akan menimbulkan dorongan syahwat bagi lawan jenis. Itu sudah naluri manusia seperti itu. Manusia manusiawi. Laki-laki ditampilkan dengan gambaran seperti itu, pikirannya sudah melayang. Apalagi yang sudah lama gak ketemu dengan istrinya kan gitu. Kenapa? Dari penelitiannya dalam sperma itu ada api, ada zat yang mengandung api. Sehingga ketika api itu dibiarkan berkumpul mengumpul, gak disalurkan sahabatnya, dia akan panas. Sehingga melihat sesuatu yang menarik, dia akan semakin bergelora kan gitu. Karena sudah lama gak tersalurkan. Makanya Islam memerintahkan para perempuan-perempuan non-muslim, mukminin, mukminah untuk memakai jilbab, julurkanlah jilbab sampai menutup dada. Pemahaman dengan cepat dengan tentang hijabnya sudah berubah. Sepentingnya mampus anggu jilbab. Perintahnya kan dia memahaminya seperti itu. Bahkan pakaian itu sudah dianggap sebagai jilbab. Ya kalau perempuannya kurus kerapek nggak kelihatan, tapi dia tuh, kamu sekarang kegiatan sehariannya bisnis kok gimana? Saya ketemu habis senang sama suaminya. Laki-laki mana yang nggak tergoda kan gitu, apalagi yang belum nikah. Belum nikah hati-hati. Nah ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pandangan-pandangan tentang agamanya berubah. Bahkan saya kemarin dapat cerita dari teman dosen yang lain. Si teman dosen ini cerita, teman kita yang S2 di Kanada, kemudian S3 di Australia itu pernah jadi imam untuk suaminya. Padahal dia menjadi salah satu pengurus organisasi wanita besar di Indonesia. Kenapa? Karena dia merasa bacaan Qur'annya lebih baik daripada suaminya. Dia merasa bacaan Qur'annya lebih fasih, tajwidnya lebih bagus, karena dia tuh pada waktu mahasiswa menjadi pengajar ngaji keluarga. Dia ngajari ngaji dari keluarga ke keluarga, ketika mahasiswa menambah biaya hidupnya. Jadi kan memang ngajinya bagus, saya pernah dengar. Tapi sepulang dari ngambil S2, S3 di luar negeri, pikirannya sudah kacau. Nah inilah jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang non Islam itu tidak suka kepada kita sebelum kita masuk ke milah mereka. Ya, walantar doang kal Yahudi wadah Nasoro hatta, tapi ambil yang tahu. Milah itu tidak harus kita masuk ke agama mereka. Yang penting pikiran-pikiran kita sudah dikacau dengan pikiran-pikiran mereka. Visi-misi mereka sudah masuk dalam pikiran kita. Otomatis ketika pikiran kita sudah dikacau dengan pola-pola pikir yang sesat seperti itu, sisi-sisi dakwah kita akan berkurang. Semangat dakwah kita menjadi berkurang. Banyak teman-teman yang dulu aktif ke Panggang, Gunung Kidul, melawan Romo Mangun. Kalau mau bangun dakwah
mendakwakan Kristen di gereja di Dirikerto, di Purwo, sepanjang pinggiran pantai selatan Gunung Kidul. Mereka terlibat aktif di sana. Semangatnya luar biasa ketika masih mahasiswa. Tetapi ketika sekarang dapat cocokkan ilmu-ilmu S2, S3 dari barat, terutama ilmu yang sosial humaniora, rusak pikiran mereka. Kebanyakan seperti itu. Di kita ajak untuk mendapatkan tanda, orang perlu. Biarkan masyarakat menilai mana yang baik dan yang buruk. Masyarakat awam itu kita ibaratkan anak kecil, anak TK, anak SD. Mereka masih awam dengan ilmu agama. Siapa yang datang itu yang mereka terima. Orang Papua yang masih awam itu awalnya ketika yang datang Kristen yang diterima Kristen. Orang-orang Gunung Kidul bagian selatan yang masih awam itu yang datang siapa dosen di situ, Wisnu siapa, yang dia mencekoki masyarakat di daerah Legundi. Ada Legundi itu di kiri Mulyo, panggang ke timur alah ke Pandian, itu ada pohon besar tinggi diameternya 1 meter. Dia mencekoki masyarakat, ini adalah pohon yang memberkahi. Di situ bersemayam roh leluhur kita. Jangan ditebak. Profesor itu yang menyampaikan. Tapi dia punya misi-misi untuk membodohi masyarakat dari nilai-nilai Islam. Nah, ini yang dimaksud walantar Tuhan kal Yahudu, walantar Tuhan hatta, tata piyamillah. Tidak harus kita masuk ke agama mereka, yang penting pikiran kita sudah di luar sana. Golongan-golongan yang menghambat dakwah seperti itu. Bukan hanya orang lain, tapi orang-orang yang dulu aktif dakwah, dicekoki pikirannya, sekarang dakwahnya lemah. Ghiroh dakwahnya sudah berkurang. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu, marilah kita pilihkan pendidikan anak-anak kita dengan pendidikan yang menguatkan nilai-nilai Islam, menguatkan giroh dakwah bagi anak-anak kita sejak awal. Termasuk mungkin yang punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, pilih betul kira-kira materi-materi apa yang akan mereka pilih, jurusan-jurusan apa yang mereka pilih, studi-studi apa yang mereka pilih. Kalau ingin mendalami Islam, ya ambil di Timur Tengah, Al-Azhar, kemudian di beberapa lembaga perguruan tinggi yang lainnya di Madinah atau Mekah dan lain sebagainya. Tawaran di luar negeri gratis ya. Gimana tidak? Biaya pendidikannya sudah gratis, dikasih biaya hidup yang tinggi. Satu keluarga boleh diajak ke sana dari biasiswa yang jatuh untuk menghidupi sekeluarga. Suaminya bisa nyambi hanya tukang cuci piring di restoran aja freelance, hanya separuh waktu itu bisa untuk membangun rumah 2 tingkat sekarang dari gaji suaminya yang asal-asal piring dikumpulkan, pulang bisa membangun rumah 2 lantai langsung bagus. Tapi inilah kita emang betul dengan rusaknya pikiran-pikiran kita anak-anak kita. Yang kedua, bagaimana orang-orang munafik itu senantiasa mendakwahkan hal-hal, mereka juga dakwah mendakwahkan hal-hal yang jauh dari nilai-nilai Islam. Banyak satu contoh kasus bagaimana di beberapa masjid, sebetulnya di wilayah-wilayah tertentu, kita hanya ingin menyampaikan nilai-nilai Islam sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, karena ada satu sisi yang menyinggung mereka, kelompok mereka, padahal sama-sama Islam, maka ini dibubarkan. Demo, kemudian dengan kekuatan massa mereka membubarkan. Padahal mereka senantiasa mendukungkan kebebasan berpendapat. Tapi ketika kebebasan berpendapat itu menyinggung kelompok itu, mereka langsung bergerak dengan kekuatan massa mereka. Tentunya pentolannya adalah orang-orang yang sudah disusupi
liberalisme, kebebasan-kebebasan yang sesuai dengan kehendak mereka. Ketika mereka dirugikan, mereka menolak kebebasan. Tapi ketika ada orang lain yang bicara beda dengan mereka, mereka persekusi, tangkap, dan lain sebagainya. Berkata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kuatkan iman Islam anak-anak kita dengan nilai-nilai yang sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar riro Islam senantiasa tetap tenang dalam diri keluarga kita, dan jadikan keluarga kita sebagai keluarga dakwah. Apapun profesi kita, kita jadikan sebagai lahan dakwah kita. Lemahnya Islam karena lemahnya dakwah. Ketika dakwah itu dikelola dengan baik, insya Allah nilai-nilai Islam akan tertanam dengan baik di masyarakat kita. Ini yang dapat kami sampaikan pada kultum pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat bagi kita untuk lebih bersemangat lagi di dalam mendakwahkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Jangan berhenti berbuat baik. Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.